Anwa. Kenapa lu datang ke sini? Lu ingat masa kejayaan kita dulu? Lu bugin orang, rasa sakit, kekerasan. Ya cuma kita yang bisa bunuh Genji. Gimana? Menarik bukan? Gimana kalau lu gabung sama kita lagi? Sorry, gua tidak berminat jadi pecundang kayak lo. Maksud lu apa, ngentot? Lu anggap gua pecundang? Kalau begitu, kita buktiin di sini. Kalau gua menang, lu harus ada di belakang gua. Seperti biasa, lu cuma banyak bacot. Bang, gue gak bakal bunuh, tapi gue punya permintaan buat lo. Apa maksudnya? Gue ingin membentuk geng Bonten dan mengalahkan dominasi Takia Genji di sini. Jadi maksud lo, gue harus gabung sama lo? Gue tahu lo punya dendam pribadi terhadap Genji, dan gue bakal bantu lo menguasai dan mengalahkan dia. Apa alasan lo membenci dia? Gua pernah dikalahkan oleh dia, dan sekarang gua udah berubah. Gua menjadi kuat dan buat ngalahin dia. Jadi, apa yang membuat lo berubah? Tidak ada. Cuman, lo tahu, setiap manusia ketika memiliki kekuasaan dan kekuatan akan berubah. Begitu pula dengan sifatnya. Jadi maksudnya, lo udah dibutakan dengan kekuatan? Tepat sekali. Gue pengen memuji kekuatan gue sekarang. Jadi, apa rencana lo? Lo tahu, Genji tidak akan mencari masalah terhadap kita sebelum kita mencari masalah terhadap dia. Gue bakal nyulik cewek dia. Gue tahu itu cara kotor, tapi cuma dengan itu Genji bakal datang dan menemui kita. Ternyata benar, lo udah dibutakan dengan kekuatan. Ngomong-ngomong, apa alasan lo? Oh, ikut sama gua. Gua menyukai gadis yang bersama Genji. Meskipun alasan lu sepele, gua gak peduli. Selama lu ada di pihak gua. Oh, masih Roy. Genji, aku udah keluar kelasnya. Ya, aku ke situ sekarang. Jemput aku ya. Halo? Halo? Kamu kenapa? Yo Genji, kalau mau cewek lu selamat, kita perang sekarang. Thank you.
Dia, berapa lawan kesialan ini? Mari kita bantu. Ngapain lu berdua datang? Cukup main-main. Waktunya pemantaian.